Di video kali ini saya dapat servisan PC Pentium 4 ya. Oke. Dengan merek H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya dapat servisan PC Pentium 4 ya. Oke. Dengan merek HP dan mau diinstal ulang ya. Oke. Dimana saya sudah coba install melalui USB atau melalui flashdisk, ternyata gagal dan saya coba menggunakan CD-ROM dan ya sekarang sudah mulai running. Jadi entah kenapa kalau via USB bermasalah, terjadi blue screen, dan kalau menggunakan CD-ROM ini bisa berjalan. Ini lagi copy file dan sekarang baru 46% ya. Oke, gimana selanjutnya? Apakah akan terjadi error setelah tahap copy file, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Oke, ikuti terus proses instalasi PC Pentium 4 dengan Windows XP. Thank you.
Oke, akhirnya instalasi selesai juga ya, berjalan dengan normal. Oke, kita cek dulu untuk di Paste Manager-nya. Oke, jadi tinggal kita sedikit lakukan install untuk driver-drivernya dan aplikasi lainnya. Oke. Jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.